Kayaknya cukup segini aja deh. Dan ini berapa? Citron. Allez, madame, mets-le. Ini sekilonya hampir 3 euro, teman-teman. So, kita bayar dulu. Jadi berapa sih? Aku tuh takut dimarahin kalau bikin video gini. Combien? Avec ça. 255 katanya. 255. Tumben dia ngeluarin resep gitu. Tahu nggak aku bawa kadi. Udah gitu. Merci. Aku takut hilang kadinya karena di sini orang suka ngambil kadi orang lain. Begitu teman-teman. Oh, ini semangkanya sekilo 1 euro, teman-teman. Nanti ya kita beli semangka. Dan mangganya 2 euro. Aku nyari buah peach. Tadi di depan buah peach ada 2 euro dan ini abrikot 3 euro. Sepertinya bagus. Kita lihat dulu teman-teman. Kalian kalau pasar belanjanya apa, teman-teman? Kalau aku belanjanya buah dan ayam biasanya. Tapi aku malu balik ke toko tukang ayam ini karena dia tahu aku nge-vlog. Padahal mereka baik sih. Boleh-boleh aja kalau mau nge-vlog. Tuh di sini tuh jual t-shirt gitu juga tuh 2 euroan. Dan ada apa namanya kardigan gini 10 euroan, lucu ini warnanya. Kenapa aku jadi beli baju sih? Ini abu-abu lucu. Mau beli sayur jadi ngeliat baju. Lucu, kadiku ngegiles kaki orang dong. Nah, ini peach-nya agak murah di depan. Peach-nya 3 euro, di sini 2 euro. Mari kita pilih buah peach, teman-teman. Bonjour. Siapa yang suka buah peach juga? Aku suka buah peach, teman-teman, karena hanya ada di apa namanya di musim panas. Tuh, tapi ini udah nggak kriuk-kriuk sih kayaknya, karena udah kematangan sepertinya ya. Ini aku pegang agak lembek, padahal enak yang kriuk. Tapi yang ini tidak kriuk, teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Udah terlalu matang ini, kita nyari tempat lain lagi aja apa? Gimana? على قوت على قوت البذرة ست أم الشيخ مرة يا عجل ورا فارون مشي كم بيان؟ 560 katanya. Aku punya
5 euro. Oh, pardon. Agak repot ya kalau belanja terus sambil nge-vlog gitu. Thank so soon this. Pardon. Voilà. C'est ça? 5,60 katanya. Aku bayar. Itu apa sebelah sana? Peach juga tapi beda model. Masuk sini. Alah. Ada peach lagi di sini 2 euro. Kayaknya yang ini crunchy. Oh enggak. Kita beli prune aja deh. 2 euro sekilonya. Abrikot 2,5. Beli prune aja lah ya. Kebanyakan di sini pedagangnya itu dari negara Arab, teman-teman, dari Timur Tengah atau dari Afrika mana itu? Mereka berbahasa Arab. Aku nggak nyobain nih, mudah-mudahan manis buah prune-nya. Karena mereka hanya ada di musim panas, buah prune, buah peach. Aduh, aku kok cium bau itu ya, durian. Kemarin pulang ke Indonesia aku nggak makan durian dong, nggak beli durian. Karena lagi nggak musim durian kayaknya ya. Soalnya aku nggak ngelihat ada durian. Rambutan juga aku nggak beli rambutan karena apa namanya belum musim rambutan. Udah ah, kayaknya cukup segitu. Combien? Combien monsieur? Hah? 2. 2 euro katanya. Excuse moi, merci. 2 euro. Tapi aku kok mencium bau cat pack ya. Karena musim panas di sini tuh aroma tuh udah bukan bau pesing aja, teman-teman, bau ketek juga. Seru ya. Enggak di apa namanya? Enggak di metro, enggak di pasar, enggak di jalan bau ketek. Bau ketek. Ah. Tuh daun mint enak tuh. Bikin teh pakai daun mint. Kalian apakah pernah nyoba? Ini kayaknya melonnya manis. Nyangkut dong kadinya, repot ya kalau bawa kadi. Ini peach juga nih, kayaknya yang ini crunchy nih. Nambah lagi beli buah peach. Dan ini abrikotnya 1,5, udah lebih mateng sih. Lebih murah dari lebih matang. Ini ada buah peach gini juga. Ansel, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Ansel. Di sini orang ngambil plastiknya dijilat dulu pakai apa namanya? Ludah mereka. So, ini ada ludah mereka sedikit di plastiknya. Suara mereka lebih Iya, 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 iya.
Aku lagi males teriak-teriak, teman-teman. Tapi mudah-mudahan suaraku kedengeran ya. Dan orang belum apa-apa udah diambil. Dia pengen aku beli sedikit kayaknya. Kemudian? $2.40 katanya. The Cajon. Aku punya banyak koin sok. Orang mau ngambil banyak, dia tarik plastiknya. Rezeki dia cuma sedikit. Kita cari buah yang lain. Kamu mau cari pastek? Sana, tapi ketutup. Yalla, assalamu. Kamu mau beli pastek tadi di depan sana? Iya, mau beli ayam. Tapi bukan yang ini, yang satu lagi. Cuman aku malu kalau ketemu tukang ayam. Harganya turun lagi dong. 12 euro 3 kilo. Biasanya 3 kilo itu berapa ya? 17 euro pernah waktu bulan Ramadan. 3 kilo naik ke 17 euro. Berarti naiknya 5 euro ya, teman-teman. Jadi bukan hanya di Indonesia barang-barang pada naik pas Ramadan. Di sini pun waktu itu aku beli pas Ramadan itu ayam berapa? 3 kilo 17 euro atau 18 euro segitu kira-kira. Di situ peachnya lebih murah tuh, 1.30. Ini kameranya kemana sih? Tapi crunchy nggak nih? Udah matang. Ini merci. Nggak crunchy, teman-teman. Oh, itu kilo. Mari kita beli ayam, lalu aku mau beli paprika. Lalu kita cari semangka. Jamurnya. Jamurnya juga bagus. Peachnya sama, nggak crunchy, teman-teman. Aku mencari crunchy ya. Ini 5 euro tuh, strawberry. Ayamnya 1,5. Ayam, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Très bien, madame. Merci. Ayam, melo, charanto. Beli melon 2. Allez. 3 euro, berat. Madame, melo, charanto, allez. Ayam, extra melon. Tu vas goûter, madame? Non, ça ira, merci. Vous les goûtez, allez. Je sais, vous êtes timide. Allez, tenez. Ah. Pas timide, bilang allez. Enggak, tapi diambil. Allez, c'est pas grave. Allez. Allons-y là au choix là. Allez, Milo Charenton là. Manis. Voilà. Allons-y là. Allons-y là, Milo Charenton là. Non, 50 aujourd'hui. Allez. Milo Charenton, non, 50. Allez. Deux Milo. Aku beli 2. 3 euro. Masuk keranjang. Venez, madame. Je souhaite une bonne journée. Oui, merci, à vous aussi. Aya, le Milo Charenton ici, allez. Lucu ya, mengusir lalatnya gitu. Kalau beli melon nggak usah beli itu semangka, berat soalnya. Ini ikannya 7 euroan dan cumi balakutak 10 euro. Tuh ada tas-tas. Bonjour madame. Seru. Ada kerudung. Oh, nafsu. Thank you, Allahumma salli
1,50, merci. Ah, ya, mamma mia. Oh, salam alaikum. Mamma mia, waalaikumsalam. Pohon di sana. Berlum. مرسون كان بتاع المدار مدام يا قلت له بس تاك مدام انا قلت ngeri manggilnya ngagetin mana tukang ayam enggak jualan ya dia pindah yang aku biasa beli. Ini mah udah baju semua. Kemana tukang ayam? Aku nyari tukang ayam, teman-teman. Lucu pas kan, ada yang warna merah. Tuh, ada yang warna merah. Motif Facebook. Lucu. Ini lupakan tapi nyari ayam balik lagi beli di tukang ayam yang tadi aja karena aku bilang aku malu ketemu tukang ayam so kita beli di tempat lain nggak jodoh sama tukang yang aku malu itu karena dia udah tahu aku punya YouTube so aku takut dibully karena subscribernya belum banyak. Malu aku. Ayo mama mia, opa mama, oke win. Popcorn. Aku mau beli ini dulu deh, popcorn. Dulu dong, pastek, pastek, pastek. Monsieur. Monsieur. Bien d'acheter, papa. Un sac, s'il vous plaît, monsieur. Un sac, s'il vous plaît. Merci. Sen. €2 ini paprikanya, paprika. Ayo Baba masih aware sama Kadi. Tiba-tiba hilang Kadiku di belakang ya. Ada yang narik. Karena di sini mesti hati-hati teman-teman karena banyak imigran dan pengangguran juga kan. Situ tapi mata ini masih pengen pegang-pegang ya. Aneh banget aku ini. Berjinnya mahal €2 tapi males nyari lagi ke tempat lain ya. Udah lah ini aja 2 biji uberjin. Monsieur avec ce uberjin. Kebanyakan plastik di sini sama kayak di sana ya. Tapi untungnya plastik di sini udah ramah lingkungan sih teman-teman. Recycle. Avec cet aubergine. Ça termine, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Oh, sama harganya. Pantesan di timbang sama. Combien? Ok. €4 katanya. Pardon. Oi. Hop. C'est bon? Yeah. Merci. C'est moi. €4 berarti sekilo sekilo. Masuk dulu. Merci, monsieur. Nah, aku mau nyari ayam. Pohonnya udah. Pohon itu paprika teman-teman. Oh, 3 biji €5 murah nih tisunya. Tapi kayaknya lembek. Gak tahu juga sih. Mari kita cari yang lain.
Ayam. Kemana ya tukang ayam? Liburan kali ya? Oh, ini 10 euro satunya. Lucu. 10 euro. Kemana sih kameraku? Pengen ku hancurkan rasanya ini. 10 euroan di situ. Lucu tadi sepatunya warna coklat. Oh. Sepertinya ini deh tukang ayamnya. Ah, pardon. Terlewat 12. Mahal di sini 2 kilo 12. Tadi di depan kayaknya 12. No, aku beli ini aja kalau gitu. Pilon dipilih. Kok harganya mahal itu sekarang 3 kilo 18. Ini beli yang ini 3 kilo 10 euro. Beli ini aja. Bonjour. Oui, ça va et vous? Je voudrais 3 pilons. Oui. C'est pas 5 kilos, 5 kilos 15 euros. Non. 3. 5 kilo 15 euro katanya, tapi aku mau 3 kilo aja, 5 kilo kebanyakan. Situ. You feel alive? No, c'est pas live. Pas live, but no. No. Ternyata benar. Aku ke tempat yang aku ke tempat tukang ayam biasa. Aduh. Combien c'est? 2 kilos 12, 2 kilos 12. C'est pas 3 kilos? 3 kilos 18. 18? Oui. D'accord, 3 kilos. 3 kilos. Oui. Ternyata naik dong 3 kilo 18 semenjak apa namanya? Ramadan kayaknya. Perasaan tadi aku baca 3 kilo itu 12 euro deh, ternyata salah. So, aku bayar berapa? 18 sama 10, 28 berarti. Je paye par carte? Apa? Aku pikir aku. Oh, teman-teman, dia mengenali aku kan, dia tanya aku live apa enggak, aku bilang aku enggak live. Dan ini sequoia. Ini apa, lelapang? Wah, kelinci teman-teman. Ngeri ada matanya tuh. Dulu yang aku lihat ya. Apakah itu live? Aku bilang enggak. Oh, sekarang enggak live. Memang aku enggak pernah live. Suka. Ça sera tout. Je vais par carte, oui. Il faut faire la carte. OK. Ça marche? Ça marche. 1 kilo blanc pour les tranches, madame? 1 kilo. Non. Où est ça? Voilà, c'est ça. Aïe, 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 tout qui nous désescalope, tout qui nous désescalope. Elle a un dessous bien? 7, ça fait 14 euros. Mari kita masukkan sini, tadi totalnya 28 euro. Merci. Totalnya 28 euro. So, mari kita masukkan satu-satu. Merci. Wow, sulit nih, berat nih. Wow, ini ayam aja per ayaman udah 6 kilo ya. Aku kayak mau masak apaan. Udah, matiin. Merci, monsieur. Apa? Oui, à la prochaine. Udah lama aku nggak ke dia.
Dan ternyata dia ingat dong, malu aku. Aku pikir tadi bukan dia yang jualan, karena tadi orangnya lain. Nggak kelihatan yang biasa itu. Ternyata itu mereka. Ya udah deh temen-temen ya, sekian. Aku nggak jadi beli semangka, udah keberatan nih. Untung aku bawa kadi. Hai. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Salut, abiantu.